Halo guys, selamat berjumpa kembali di channelnya YouTuber Plus 62. Oke, di video kali ini YouTuber 62 akan membagikan sebuah informasi buat teman-teman semua agar tidak salah memberi judul ya. Jadi teman-teman jangan salah memberi judul pada video yang kita upload, terutama mencantumkan kayak kata-kata untuk anak-anak seperti itu ya. Jadi sekedar ini apa, pengalaman kemarin video saya yang berjudul ya, nanti akan saya perlihatkan sini guys. Jadi video saya dihapus oleh tim YouTube dikarenakan katanya video tersebut mengeksploitasi anak atau ada unsur pornografinya. Jadi di video tersebut saya menambahkan kata SMP. Nah, mungkin kata SMP itu masih tergolong anak-anak ya guys, kayak SD, SMP, SMA mungkin masih juga. Nah, jadi ini dia guys video saya. Di video tersebut saya kasih kata SMP. Nah, akhirnya video saya baru diupload selama kurang lebih 1-2 hari udah langsung dihapus oleh tim YouTube. Saya banding tapi nggak ada keputusan, padahal video saya yang lain nggak ada masalah ya guys. Jadi saya ambil kesimpulan mungkin dikarenakan ada kata SMP nya itu ya guys. Jadi buat teman-teman harus lebih selektif lagi untuk membuat judul, karena judul itu menentukan keberlangsungan video kalian ya. Oke, ini dia pengalaman saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe YouTubers Plus 62.